Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di depan saya ada motor Matic Mio. Ini keluarnya kata bapaknya itu nggak kuat nanjak. Apakah benar ya Pak? Nggak kuat nanjak ya Pak? Ya ya. Oh iya. Katanya buat nanjak nggak kuat karena medan di tempat saya itu pegunungan. Jalannya agak nanjak, jadi nggak kuat. Rata-rata Mio kalau di tempat saya itu pasti nggak pernah nanjak, kuat tapi apa ya bahasanya, gremet. Perkiraan saya kali ini saya mengusulkan untuk bapak ini saya suruh ganti roller ini ukuran 8 gram ini sama persivity. Ini persivity-nya. Saya pilih yang 2000 RPM. Jadi keras ya. Biasanya Mio itu kalau nggak kuat nanjak, itu pengaruhnya ada di vakum, roller sama persivity. Kita buat persivity-nya itu keras, tujuannya agar saat ditarik gas mesin berputar, ini pulinya biar nggak kalah ke sini ya. Pulinya biar tetap di posisi atas van belnya. Ibarat kalau motor gigi, ini pakai gigi yang besar. Kalau van belnya di atas terus kan ibarat motor gigi yang giginya besar ya. Terus kalau yang saya pilih yang kecil, itu biar di depan itu van belnya posisinya di bawah. Jadi rasionya di sini kecil, di sini besar. Ibarat motor persneling pakai gigi. Ini saya sudah bongkar yang atasnya. Kita bongkar dulu. Seperti ini kondisinya untuk rumah. Rollernya masih bagus. Ini rollernya juga sebenarnya masih bagus, tapi ini standar ya, jadi untuk tenaga bawahnya kurang. Untuk van bell masih bagus, bisa digunakan. Oh iya, dan ternyata ini ada satu kendala, kampas gandanya ini habis. Ini dia udah sampai besi, hampir sampai besi ini. Jadi kita suruh ganti aja nanti. Efeknya nanti ke rumahnya itu ya, ke loncengnya ganda itu dia sudah baret-baret. Kalau nggak diganti ini bisa hancur. Oke, kita bersihkan dulu. Oke, ini tinggal pemasangan. Oh ya, untuk cara memasang roller saya sudah buat video itu ya. Dulu sudah saya pernah buat video yang cara memasang roller. Jangan lupa kita pasang roller ini yang tebal, kita ikut putaran mesin. Jadi kita pasang seperti ini semuanya.
sinyal lu tidak. Oh, video ya. Mm-hmm. Oke, kita pasang tutupnya. Tutup ini nyanti kok iki. Golek tutupe. Kualek. Kualek. Nah. Oke, kita pasang dulu. Ini ya, kampasnya ganda sudah juga dibelikan. Saya itu maaf ya, kalau ngomong bahasa Indonesia itu belepotan sekali. Soalnya aslinya kan Jawa, jadi belum terlalu sering ngomong bahasa Indonesia, jadi maaf ya. Kalau ngomongnya bolak-balik kepleset. Ini kita pasang dulu. Turat-turat ya. Ibu. Tak dibae. Angon pri. Supri kan arus warone seneng ram. Oke, ini sudah kita pasang, kita coba dulu. Balik ya. Dicoba dulu di test drive. Ketutupan bakal pental. Oke, ini mionya sudah jadi, biar dicoba ya sama yang punya. Mbak, sampean jajal sih, Mbak. Ya. Dang. Ya, Pak Jero. Tambah rosa apa tambah Suloyo. Awas nubruk butung. Wih, melesat. Nggih. Piye, Mbak? Apa nek unting-unting ini ya? Unting-unting apa le? Le wis tambah rosok, Bro. Kok iso unting-untingnya apane bane gembos ngono tak kumpone sik.
Oke, sekian dulu video saya kali ini tentang Matic. Nantikan video-video saya selanjutnya. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, juga komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.